Yuk, silakan dibeli yuk. Ada yang mau beli? Yuk, dibeli yuk. Loh. Kamu mau beli enggak? Bentar, ini termen jualan apa? Saya jualan HU ya. Hah? HU. Apa itu? Hampa udara ya. Ya, selamat datang lagi, jumpa lagi di channel kami Bahagia Food bersama saya Ngiderman ya. Kita keliling ke UKM makanan-makanan ya. Semoga yang lihat channel saya diberi kesehatan yang baik, rezeki yang lancar dan lunas semua utang-utangnya ya. Doakan saya juga utang saya juga lunas ya. Ya. Kali ini di sebelah saya di Sentra Kuliner Rewin Bu ya di sini ya. Di Sentra Kuliner Rewin di sebelah saya jualan apa Ibu kalau boleh tahu? Teh ada Milo ice, teh panas, teh ice, barley ice, air kosong, air suam makan. Roti kosong ada, roti telur ada, roti sardin, roti pranta, mie goreng, maggi goreng, telur mata ada, nasi lemak, nasi goreng pataya ada, semua pada. Pemikiranku gak masuk aku ya. Kita ke depan ya. Kita lihat menunya paling apal ya. Karena kalau disebutnya ibunya menunya banyak ya. Boleh Bu saya lihat depan. Ini merek apa Ibu ya? Nasi kap ayam Gekna ya. Ibu dari Bali Bu? Oh orang Bali? Kemarin saya ke Pantai Kuta di Jalan Raya Bu. Gimana Cak? Ndermocong ya. Oh Madura itu ya. Kita ada di depan nasi kap ayam Gekna. Menunya luar biasa macam-macam, ada mie ayam, ada nasi sisit ayam, soto daging, soto ayam, asam-asam iga, es buah, es campur, es teh dan aqua botol Bu ya. Luar biasa ya. Tapi kali ini yang spesial di tempatnya Ibu apa ini? Nasi sisit ayam. Kamu mau nyoba nggak, Jack? Oh iya, mau. Nasi sisit ayam itu seperti apa sih, Bu? Porsinya ada nasi putih, ada ayam suwir ala Bali dengan bumbu jangkepnya, kemudian ada kacang tanahnya, sambal mata, dan telur rebus. Jadi ada sisit itu apa, Bu? Sisit? Kalau bahasa Jawanya suwir, Mas. Oh, sisit itu suwir. Itu sisit bahasa apa, Bu? Oh sisit bahasa Bali. Oh iya orangnya ibu kan dari Bali ya. Jadi nasi sisit itu nanti ayam suwir nanti dikasih kacang tanah. Oh kacang tanah juga ada ya. Wah baru tahu ini nasi lauknya ada kacang tanahnya Bu ya. Sama ayam suwir lalu ada apa lagi Bu? Telur rebus ya. Sama bumbu-bumbu spesial dari ibu ya. Saya boleh pesan satu Bu? Boleh pesan satu. Pakai cup karena di sini ada nasi cup ayam Gekna ya. Gimana ngomong Gekna? Gekna, ya. Gekna itu siapa sih Bu kalau boleh tahu? Gekna itu kalau orang Bali bilang Gek itu kan jegek, jegek identik dengan wanita. Sedangkan Na itu adalah nama anak saya. Gitu. Jadi si cantik Na gitu maksudnya. Oh Gek itu cantik Bu ya. Na itu nama putrinya Ibu. Jadi putrinya Ibu yang cantik, luar biasa. Ibu sudah berapa lama di sini Bu? Oh baru 5 bulan. 5 bulan gak pulang-pulang Bu ya? Oh Bang Toye pulang lah. Kalau udah malam udah pulang. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Bukanya dari jam 11 siang ya. Sampai jam 9 malam. Jam 11 siang sampai jam 9 malam. Lebih dikit boleh Bu ya? Lebih dikit boleh. Online Bu ya? Jadi siang buka juga tapi hanya menerima orderan lewat online ya. Kita nggak boleh ngomong GoFood sama GrabFood ya Bu ya. Oh boleh Bu ya. Boleh aja ya. Harganya berapa Ibu kalau boleh tahu? Murah. Nasi sisit ayam berapa Ibu? 12.000 aja. 12.000 aja. Sudah dapat macam-macam tadi. Jadi dapat nasi ayam khas ibunya ya. Gekna ya. Iya. Seperti apa penampakannya? Yuk kita lihat ya. Mari kita lihat ya. Di depan saya sudah ada penampakan
dari nasi sisit ayam Kekna. Ya. Mana Keknanya? Kekna. Jadi sudah ada ayam suwir, kacang merah apa kacang kedelai ini? Kacang merah? Kacang tanah. Oh, kacang tanah. Lalu ada telur rebus sama bumbu-bumbu dari Kekna, ya, seperti ini. Kita coba sobat bahagia ya, rasanya bagaimana? Segini harganya berapa tadi, Cek? 12.000 ya. Kita coba nasi sama ayam suwirnya dulu ya, seperti ini. Monggo, monggo, monggo. Kekna. Ayamnya di dalam juga teriak Kekna. Seperti rasa ayam betutu juga ini, tapi di suwir-suwir kiamik soro ini ya. Saya coba pakai kacang tanahnya ya sama ayam suwir. Ternyata monggo, 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 monggo. Kekna. Oh. Dari teksturnya kacang yang gurih, kroak-kroak-kroak di dalam, plus ayam sisitnya yang lembut, juga ayam apa dengan bumbu seperti bumbu kunyit betutu gini. Di dalam tuh mix kecampur. Kiamik soro. Mantep ini. Oh, ternyata masih ada sambel-sambelnya sih. Kita belum nyoba sambelnya juga ya. Ada telur rebus. Sekarang ayam, telur rebus, sama kacang. Cukup gak di sendok ya? Oh, kacangnya lugur kabeh, Cek. Eman ya. Eman sobat bagi ya. Rola saya lugur-lugur kacangnya ya. Eman. Nah. Ayam, kacang, nasi sama telur rebus ya. Ayam sisit. Cek, nah. Monggo. Cek. Lebih enak dicampur semuanya, telur rebus lembut, terus ada krok-krok dari kacang sama juga ada telur lembut juga dari ayam sama nasi. Kiamik soro, enak banget. Baru kali ini saya makan kap ayam apa namanya? Kekna, khas Bali ini ya. Saya itu jarang makan makanan Bali, baru kali ini cicit ayam Kekna itu kiamik soro. 12.000 dapat satu cup penuh ya. Enggak bakalan rugi. Ini dapat bagi kalau di Rewin masuk ya ke Kekna, ke nasi ayam cicitnya. Masuk aja pesan itu. Enak. Cek soro ya. Itu aja saya mau habisin sampai habis ya. Sampai jumpa di review-review berikutnya ya. Jaga kesehatan ya karena ini hujan deras ya. Sampai jumpa di channel Bagia Food. Dadah.